Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukralillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'id. Para sahabat Youtube di lingkar Indonesia dan sekitarnya. Pada kesempatan hari Rabu, hari terakhir kita dari bulan Ramadan ini kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin kepada seluruh sahabat YouTube di lingkar Indonesia dan sekitarnya dan keluarga besar Pondok Pesantren Jabal Anur An Al Islami mengucapkan juga selamat hari raya Idul Fitri minal wal wa Semoga puasa kita, ibadah kita, terawih kita, kiamur Ramadan menghidupkan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima sehingga kita menjadi manusia insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang bahagia bagi kita kaum muslimin Indonesia yang dapat melaksanakan hari raya Idul Fitri dengan tenang, ibadah dengan tenang. Di sisi lain, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin terutama yang berada di Palestina Al-Aqsa ini sedang mengalami Ujian dan cobaan yang terberat karena mereka dibunuh, mereka ditembaki, mereka dibomi dengan siapa, dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Memang, orang Yahudi dan orang Nasrani dari dulu juga tidak akan pernah senang dengan kaum Muslimin mau bicara seperti apa dan manisnya bagaimanapun. Maka, Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير <tid> <tid> Tidak akan rito, tidak akan senang orang Yahudi dan orang Nasrani ini. Tidak akan senang. <tid> Kepada siapa? Kepada dirimu, Kepada siapa kepada dirinya, kaum muslimin, sehingga tetapi ambillah kamu itu betul-betul mengikuti agamanya, milah itu dokmanya, doktrinnya, dokmanya. Kalau doktrin itu di sini, kalau dogma itu di sini, maka masjid Al-Aqsa adalah merupakan harga mati bagi kaum muslimin, dan itu adalah merupakan akidah bagi kaum muslimin. Tempat ibadah, tempat kiblat pertama kaum Muslimin, tempat di mana Rasulullah Isra, di mana lagi juga Rasulullah Mi'raj, memang ada satu kebahagiaan bagi kaum Muslimin menurut Syekh Nawawi, Pengarang Tafsir Nawawi, Tafsir Munir. Mohon maaf, Tafsir Munir. Beliau mengatakan pintu langit itu dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi pintu langit itu berada di atas Masjid Al-Aqsa. Maka seluruh para nabi itu dilahirkan di Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa huwa Baitul Muqaddas. Jadi ada lagi Baitul Muqaddas huwa Masjidul Aqsa. Baitul Muqaddas itu adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi rumah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, perlu diketahui kecintaan kita kepada Masjid Al-Aqsa harus sama dengan kecintaan kita kepada Ka'bah Baitullah. Karena rumah Allah Subhanahu wa taala itu ada empat. Rumah, saya ulangi lagi, rumah Allah Subhanahu wa taala itu ada empat. Dua di atas langit sana, duanya, duanya di atas muka bumi ini. Saya ulangi lagi, dua di atas langit sana, duanya di atas muka bumi ini. Dua di atas langit sana, yaitu Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tempat para malaikat tawaf setiap harinya. Kedua ada Baitul Izzah. Baitul Izzah ini tempat seluruh kitab-kitab Samawi dikumpulkan lalu diturunkan ke lauhim Mahfuz secara berangsur-angsur diturunkan ke atas muka bumi ini. Jadi tempat gudang penyimpanan kitab-kitab langit itu adanya namanya Baitul Izzah. Nah, yang ketiga adalah Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas هو baitul Masjid Al-Aqsa. Baitul Muqaddas itu adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, rumah yang suci itu adalah Masjid Al-Aqsa. Yang keempat adalah Baitullah, Ka'bah Baitullah. Nah, dua rumah Allah di atas muka bumi ini yang ada di Baitul Muqaddas itu adalah rumahnya Allah. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita thalatha rihalatin. Ada tiga perjalanan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjidi kata Rasulullah, masjidku. Yaitu Masjid Nabawi. Terus Masjidil Haram yaitu Ka'bah Baitullah. Masjid Al-Aqsa yaitu yang ada di Palestina. Yang sekarang ini saudara-saudara, yang sekarang ini para sahabat muslim, sahabat YouTube di lingkar Indonesia dan sekitarnya. Masjid Al-Aqsa terancam maka sekarang orang-orang Palestina, orang-orang Palestina dengan bahasa Arabnya, biru, bedam, dengan ruh, dengan darah, kita akan jaga Masjid Al-Aqsa. Ini luar biasa. Artinya ketika sudah bicara rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bicara tentang kesucian, Ka'bah baitullah dengan masjid Palestina tidak ada dan tidak lain dan tidak bukan berroh dengan roh bedam dengan darah dan itu adalah salah satu satunya jalan untuk menyelamatkan masjid Palestina masjid Al Aqsa anda lihat sahabat YouTube Indonesia di lingkar Indonesia dan sekitarnya lihat baju saya ini brigade Izzuddin Al Qasab saya juga punya jaketnya tapi sedang ditaruh atau diletakkan di mana. Ini kita buat pada saat tahun 2015 atau 2016. Saya lupa persis tahunnya. Punya peristiwa yang unik baju ini kita buat. Jadi di pondok kita, pondok pesantren Jabal Anur An ada namanya generasi generasi Al Qasam. Artinya generasi pencinta Masjid Al Aqsa, pencinta Palestina, Ya, jadi, saudara-saudaraku Palestina yang kami cintai, ya, beruh biddam ya untuk membela masjid Al-Aqsa adalah harga mati. Antum jangan khawatir, Rezana. Artinya, doa kami terus kami panjatkan, berbagai macam bantuan dan pikiran, dan doa kami berikan, baik harta maupun doa maupun kalimat-kalimat tayyibah. Bahkan jika diperlukan, kami harus datang. Kami akan datang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan datang karena kecintaan kami dengan Masjid Al-Aqsa. Maka, Masjid Al-Aqsa, kaum Muslimin di lingkar Indonesia dan sekitarnya, adalah sebuah harga mati yang harus dipertahankan karena Masjid Al-Aqsa adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disucikan oleh Allah. Maka saya ulangi Syekh Nawawi dia menyatakan ya Syekh Nawawi al baddani ahli tafsir yang dikenal dengan tafsir munirnya menyampaikan ketika beliau membedah dan mengkaji tentang uh, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ya surat Al-Isra ya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa maka banyak pertanyaan ketika beliau sedang diskusi ilmiah dengan ujian tentang tafsirnya di depan para ulama-ulama maka beliau menyampaikan ketika beliau ditanya mengapa bahwasanya Rasulullah Isra itu tidak langsung saja dari Mekah langsung menuju langit kenapa harus dulu ke Palestina nah beliau menjawab dengan ilmiahnya dengan tafsirnya bahwasanya uh, Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dari Mekah menuju Palestina ke Masjid Al Aqsa? Karena di Palestina pintu langit lebih dekat ketimbang dari Mekah Al Mukarramah. Berarti pintu langit itu berada di Palestina. Maka wajar kalau di situ presidennya Nabi, para Nabi, bahkan para ulamanya, para auliya-nya semuanya yang RT-nya Nabi, yang RW-nya Nabi, yang wakil gubernurnya Nabi, gubernurnya Nabi di zaman pada saat kenabian. Maka seluruh para Nabi dilahirkan di Palestina, kecuali hanya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan di Mekah. Tapi tetap Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan Nabi Ibrahim Alaihi Salam yaitu yang dilahirkan di Palestina. Maka Palestina ini bukan hanya al aqsa sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi wilayah Palestinanya adalah wilayah kenabian. Maka Palestina adalah harga mati bagi kaum muslimin. Jika memang harus harta yang kita korbankan, maka kita akan korbankan harta. Jika doa yang harus kita berikan, kita doakan yang terbaik untuk Palestina maka kaum Muslimin di lingkar Indonesia dan sekitarnya semoga kejadian yang terjadi di Palestina ya, yang sekarang ini terjadi pembantaian dan sangat mencekam ya mereka bukan hanya menembaki di luar masjid saja tapi mereka masuk ke dalam masjid dan mereka menembaki kaum muslimin. Sepuluh anak-anak menjadi korban mati syahid. Dan orang tua, tiga puluh lebih, bahkan ratusan yang sudah menjadi korban luka-luka, bahkan sebagian dari mereka telah syahid. Dan orang-orang Palestina, orang-orang Israel, bukan hanya menembaki mereka dalam masjid, tapi mereka juga membombardir, membombardir rumah-rumah sipil. Jadi rumah-rumah sipil yang ada di Palestina mereka bom sehingga di dalamnya ada satu keluarga yang mereka ada ayah, ada ibu, ada anak-anak bahkan orang-orang tua. Nah, ini adalah tindakan-tindakan teroris Israel yang sangat berbahaya dan sangat-sangat kejam dan keji apa yang mereka lakukan dan semoga Allah mengutuk perbuatan mereka dan semoga Allah musnahkan mereka dan mudah-mudahan kaum muslimin dengan izzuddin izzuddin apa izzuddin ya brigade izzuddin, izzuddin, izzuddin al-qassam nah ini bajunya nih ada nih ya izzuddin al-qassam dan hamas bisa membalas gempuran dan tempuran yang mereka lakukan kepada kaum muslimin Palestina dan bisa dibalas ya dengan izzuddin al-qassam dan hamas sehingga peluru-peluru Tentara-tentara Islam yang ditembakkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menembaknya, dan serbuan-serbuan Yahudi dan Israel yang menyerbu kaum Muslimin di Palestina dan kaum Muslimin, maka Allah gagalkan semua serangan itu sehingga Allah turunkan kemenangan kepada kaum Muslimin yang ada di Palestina untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Akhirnya. kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur juyusal muslimin. Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestina. Allah mansur juyusal muslimin fi Afghanistan. Allah mansur juyusal muslimin fi Indonesia. Allah mansur juyusal muslimin fi Syria. Allah mansur juyusal muslimin fi Yaman. Allah ma ahlikil kafarata wal musyrikin. A'daka a'da'ad din. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma shifa min al ghala wal bala wal baba wal fahsha wal munkar wal bag wa shadaida wal mihan ma dhahar minha wa ma batan din indonesia khassa wa hamdal dalil muslimin amma ya rabbal alamin saksikan uh, kaum muslimin lingkar indonesia dan sekitarnya untuk melihat bagaimana gempuran-gempuran orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa dan membunuh orang-orang sivil yang ada di rumah-rumah penduduk-penduduk yang ada di Palestina. Silakan saksikan video berikut ini.